Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji. Alhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa man ah ila yaumil ba'du. Berjumpa kembali dengan stream channel channel kajian Quran Hadis dan hukum Islam yang edukatif, solutif dan memberikan alternatif. Sekarang kita akan mengisahkan tentang riyadhah Kiai Haji Raden Najib Abdul Qadir Saat beliau masih menimba ilmu Di pondok pesantren Asuhan Kiai Haji Arwani Kudus Saya mendapat cerita ini Dari salah satu kiai yang ada di Jepara Waktu itu ada pertemuan kiai-kiai Nusantara di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang waktu masih Mbah Maimun Zuber hidup. Seingat saya tahun 2017. Di situ ada perkumpulan ulama Nusantara banyak sekali yang masuk hanya kiai-kiai khusus saja yang mendapat undangan khusus banyak yang hadir tapi nggak boleh masuk wartawan juga nggak boleh masuk di tempat khusus itu, saya, walaupun bukan kiai, bisa masuk karena menjadi badal dari bapak saya, Kiai Yasin Nawawi, sehingga saya waktu itu masuk di tempat itu, disitu banyak kiai khusus kiai khususnya, dan saya paling mudah dan bukan kiai sendiri. Nah, waktu itu saya didatangi oleh seorang kiai dan saya memperkenalkan diri saya katakan dari ngerukem ya, terus beliau menunjuk ada di situ di depan saya ada Pak Adi Najib Ya Haji Najib Abdul Qadir terus beliau cerita tentang Riyadhoh Ki Haji Najib Abdul Qadir saat berada di pondok asuhan Ki Haji Arwani saat beliau menimba ilmu Quran di sana beliau bercerita begini <tuh> Itu teman saya katanya. Gus Najib itu teman saya. Saat mondok di Mbak Arwani. Dulu Mbak Najib ini punya riadoh supaya ilmunya berkah, supaya ilmunya manfaat. Mbak Najib ini punya riadoh setelah mengaji kepada Mbak Arwani. Beliau ini selalu selalu menjual es. Menjual es yang dimasukkan ke dalam plastik. Kalau dalam bahasa para santri itu es lilin. Ini dijual kepada para santri di kamar-kamar. Tiap hari begitu. Ini es miliknya siapa ternyata? Ini es bukan miliknya Pak De Najib, bukan miliknya Kiai Haji Najib Abdul Qadir, bukan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk dimakan sendiri, tapi ini adalah esnya Kiai Haji Arwani Kudus. Jadi beliau setiap selesai ngaji berhitmah kepada gurunya, membantu gurunya, Ya, membantu perekonomian gurunya sebagai bentuk taklim kepada gurunya sebagai bentuk melayani berkhidmah kepada gurunya setiap hari setiap selesai ngaji beliau mengambil es dari dalam lalu dijajakan kepada para santri per kamar per kamar es 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 nah, ini salah satu riadoh yang beliau lakukan saat masih berada di pondok pesantren. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketawaduan beliau. Kiai Haji Najib Abdul Qadir. Ini adalah anaknya ulama, cucunya ulama yang sangat besar sekali. Cucunya Kiai Haji Muhammad Munawir Kerapya. Yang mana Kiai Haji Muhammad Munawir Kerapya ini adalah gurunya Yai Arwani beliau tidak merasa, wah ya Arwani ini harus menghormati saya, tidak. Beliau lebih cenderung bersikap tawadu kepada gurunya, walaupun statusnya beliau ini gusnya gurunya. Tapi beliau tidak menganggap itu semua. Karena beliau lebih memilih sebagai seorang santri yang harus tawadu, rendah hati, menghormati guru. Itu salah satu bentuk ketawaduan beliau dan riado beliau yang mengantarkan beliau menjadi ulama Ahli Al-Quran mengamalkan Quran orang yang sangat tawadu dan mendapatkan keberkahan dari Kiai. Ini sekilas tentang Riyadoh Kiai Haji Najib bin Abdul Qadir. Semoga bisa memberikan inspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji.